Selamat datang di Pertamax Studio.com channel. Hari ini saya mau bikin klarifikasi kenapa saya ke dealernya mesti udah mau tutup seperti ini. Ya karena saya baru sempatnya ke sini ya sore seperti ini. Jadi yang komplain, masa review kok sore-sore mas, harusnya pagi. Masa review mau tutup keburu-buru. Ya piye pada ini udah mau tutup nih. Nih ya. Oh. Jadi saya kalau ke Young Motor itu biasanya antara jam setengah tiga lah. Setengah tiga sampai tutupnya jam setengah lima. Nih, udah mau tutup jam lima dah tutup semua. Begitu ya. Ada yang komplain, wah reviewnya keburu-buru mas. Kok cepet-cepet, nggak fokus. Ya karena saya baru sempatnya itu berangkatnya ya seperti itu. Sampai ke dealer Pak D. Jadi saya mohon maaf ya. Untuk pemirsa yang komplain, masa review keburu-buru. Ya karena udah tutup. Udah mau tutup, saya udah mau pulang. Karena kerjaan saya banyak ya, nggak cuma video satu motor seperti ini, tapi banyak motornya. Ada, misalkan saya 3 motor, 3 video, 3 foto, dan saya memang sendirian Pak De, bukan tim 10. Jadi saya memang, ya seperti ini, udah tutup tuh. Ya wis, itu aja ya klarifikasiku. Kenapa harus tutup, harus tutup, harus sampai tutup, harus sore-sore, harus keburu-buru. Kenapa nggak pagi mas? Ya saya nggak bisa loh pagi. Nih ya, dikira saya bercanda lagi, dikira guyon. Ada yang komplain seperti itu, nanti ada screenshotnya seperti ini. Dan tentu ini bukan jualan ya, saya bukan sales, saya bukan marketing juga, saya cuma nunut video seperti ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertama studio.com. Jadi seperti itu aja ya. Kenapa harus sampai tutup nih? Tutup nih, tuh tutup. Tuh tutup. Aku videonya next day karena udah tutup.